mate, hai teman, hai saudara, horas dia kehamu dengan tubuh. Aku mau masak sayur asem di New Zealand ya, dengan bahan-bahannya nih, bahan-bahan ala kadarnya ya, karena nggak ada, aku nggak punya melinjo, nggak punya daun melinjo, dan nggak punya pepaya muda. Sebenarnya pepaya muda ada sih di kulkas, cuma udahlah ini aja. Jadi labu siam, terong, jagung, kacang panjang. Terus bumbu-bumbunya bawang merah, cabai merah besar, kemiri, terasi. Ini terasi dari bawa nih, bawa dari Indo. Terus ini tamarind slice karena nggak ada asem yang fresh. Jadi terpaksa pakai ini. Maklum lah, namanya juga bukan di Indonesia ya kan. Nah, ini ya, ini nih teman-teman. Jadi yang namanya labu siam di New Zealand itu langka ya kan. Sama kayak terong ini. Terong ini terong Asia atau terong kayak Indonesia punya. Yang ada kalau terong bule ya kan, terongnya New Zealand itu gendut-gendut. Terus warna ungunya ungu yang gelap gitu. Kalau ini kan ungu terang nih. Pokoknya mirip banget lah. Ya sama lah, pokoknya sama kayak terong Indonesia. Kalau jagung juga seasonal, musiman. Kadang ada atau kadang enggak. Tapi kita bisa beli juga jagung yang frozen, ada yang udah dipotong-potong. Nah, kacang panjang juga langka musiman juga. Tapi ada juga kacang panjang yang frozen. Cuma yang namanya di New Zealand ini, di Asian shop itu kadang ada, kadang enggak. Jadi kalau lagi ada, ya terpaksa kita belilah. Maksudnya enggak cuma satu, lebih daripada satu. Nyetok, makanya aku punya freezer gitu loh, freezer gede. Semuanya barang aku isinya rata-rata bahan-bahan Asia ya, bahan-bahan Indonesia lah, Asia gitu. Nah, jadi ini nih susah banget nih, langka banget di New Zealand nih, ya. Kalau lagi ada, pokoknya ada lah gitu. Nah, ini ada juga sih yang asam Jawa yang paste gitu ya. Tapi aku pakai yang ini aja nih yang apa namanya? Iris yang kering. Ya, rasanya beda-beda tipis lah gitu. Ini nanti bumbu-bumbunya aku ulek. Terus aku sukanya sayur asem yang nggak bening ya, karena dari dulu mamaku masak sayur asem Betawi yang merah gitu loh, yang enak banget deh. Kalau sayur asem mamaku is the best ya kan. Pokoknya, nah ini jadi sayur asem ala kadarnya di New Zealand. Nah, nanti kalau udah mateng atau yang udah mateng atau lagi bikin ya, aku videoin lagi deh ya. Oke, sayur asem di New Zealand. Bye. Bye-bye. Menu di hari ke-9 lockdown di New Zealand. Ada sayur asem, sambal terasi, tempe goreng, dan ikan asin. Ya, sambalnya. Mari makan, sehat selalu, bahagia selalu.